Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alayna nafi'un fi darin amin. Al-khamisu al-wafa'u wal-ikhlasu. Yang kelima, tali persaudaraan. Orang dianggap saudara pada syaratnya. Yang kelima adalah al-wafa'u wal-ikhlasu. Al-wafa' memenuhi, bahasa lainnya kesetiaan. Al-wafa setia sama teman, sama saudara. Jadi kalau ngaku saudara tapi enggak setia, belum jadi saudara. Wal ikhlas dan ikhlas sama saudara. Kalau enggak ikhlas sama saudara, belum menjadi saudara. Wazalika bisabati, dan demikian itu dengan tetap alal hubbi, di atas cinta. Wa mudawamatihi, dan senantiasanya cintanya itu ilal mauti ma'hu, sampai mati bersama. Baru namanya saudara. Kalau umpama sama saudara ya, enggak ada kesetiaan, enggak ada keikhlasan, ngaku saudara, berarti belum jadi saudara. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi sama saudara itu mesti apa? Al-wafa wal-ikhlas. Setia. Kalau bahasa kita di sini apa? Kompak. Sesama saudara kompak. Jangan kita sama saudara saling berkelahi, jangan. Ribut mulu, enggak ada manfaatnya. Lihat, kalau umpama kita sama saudara, kita lihat usulannya apa. Kira-kira usulannya itu bertentangan enggak dengan agama? Kalau enggak bertentangan, kita bisa, kenapa tidak sama-sama? Ya, kecuali bertentangan. Nah, sama agama kita tolak. Kalau enggak bertentangan dengan agama, ya, dia mengusulkan sama-sama saudara, kenapa tidak kita? Kenapa kita tolak? Kita terima. Untuk kebaikan sesama kita, saudara. Jadi al-wafa ini setia. Oh, bahasa lainnya kompak sama saudara. Masya Allah. Kecuali ada yang bertentangan sama agama, duitnya diambil. Ya. Duitnya ditilep. Ada hal-hal yang enggak baik. Nah, baru kita nomor satu yang membantahnya. Kalau ada bertentangan, jadi kita lihat dulu kalau sesama saudara bertentangan enggak sama agama. Kalau bertentangan kita bantah. Kalau enggak bertentangan, ayo jalan bersama. Begitu sama saudara. Jangan kita masing-masing punya cara, jangan. Oh, bahasa kitanya begitu, masing-masing punya cara. Jangan.
apalagi mencari untung dunia, jangan. Kalau ada saudara ama duit dia enggak serakah, saya yakin Pak, insya Allah saudara kita benar. Umpama dia dalam pembagian warisan, dia enggak serakah, dia bagian semua rata. Saya yakin insya Allah saudara kita benar Pak. Karena itu pokoknya, kalau ada orang saudara ngaku saudara tapi ketika lagi pembagian warisan dia paling banyak, nah ini enggak benar nih. Iya, enggak benar itu ukurannya tuh. Kalau sama duit dia berani ambil duit sama saudaranya, padahal ah ini enggak benar. Iya. Jadi mesti apa? Al-wafa wal-ikhlas. Dan wafa ikhlasnya itu alal hubbi wa mudawamati ilal mauti ma'hu, di atas cinta dan senantiasa terus sampai mati sama saudara. Masya Allah. Saudara. Jadi lihat, dia saudara kita. Dia saudara kita. Dia saudara kita. Jangan begitu. Kalau masih sepanjang tidak bertentangan dengan agama, ayo kita sama-sama ngeriung. Enak kalau begitu. Ada orang wasiat Pak, ketika meninggal dunia, apa wasiatnya? Lu jangan pada berantem sama saudara. Masya Allah. Padahal anak-anaknya ini jadi semua, jadi kiai semua anak-anaknya. Tapi ilmu ya sekedar ilmu, ilmunya banyak tapi pada berkelahi. Jadi emaknya rupanya udah tahu kalau anaknya ini begitu-begitu. Ya ketika sebelum meninggal dia pesan, lu jangan pada berantem sama saudara. Kalau umpama untuk ilmu Pak, orang ini jadi semua di luar negeri semua. Tapi kerukunan sama saudara dia enggak punya. Jadi pada berantem. Maka kita jangan kayak begitu. Enggak kompak namanya, enggak wafa wal ikhlas. Jangan sama saudara, jangan begitu. Biar kompak sama saudara. Wa ba'dal mauti, dan setelah mati. Setelah mati pun tetap ma'a auladi, bersama anak-anaknya. Saudara kita udah meninggal, dia punya anak, keponakan kita, masih kita al-wafa wal ikhlas. Kita tetap sama saudara al-wafa wal ikhlas. Kita setia ya, apa, kompak dan ikhlas. Wa asdiqai, dan kepada teman-temannya. Kita yang lanjutin hubungannya sama bapak kita, anak ya Pak, sama saudaranya, sama ponak, berarti keponakan itu ya. Anak bapaknya sudah meninggal, ada keponakannya. Masya Allah. Jangan sampai itu saudara kita meninggal dunia, dia kita punya keponakan, terlantar keponakan kita. Kita enggak perhatiin, jangan. Apalagi dia orang susah, jangan. Kita perhatiin, kita saudara, ayo kita bantu. Kemarin udah tuh ceritanya, sampai ada saudaranya, ponakannya bahasanya 40 tahun. Saudaranya meninggal dunia 40 tahun, ya. Ponakannya sama dia rawatin, dia perhatiin 40 tahun, dia bolak-balik ke rumah ponakannya. 40 tahun dia bolak-balik ke rumah ponakannya, bahkan dia merasakan melebihi daripada orang tuanya. Dia kehilangan orang tuanya hanya sebatas jasad doang. Masya Allah. Nah, kita sama saudara begitu, jangan pernah berantem. Yang besar kita kecilin, yang kecil kita
habisin. Apalagi terkenal kita, itu dia sunnahnya kompak banget, cakep itu. Cakep. Ruwiya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akrama ajuzan. Nabi pernah memuliakan seorang nenek-nenek. Dakhalat alaihi, yang pernah masuk, datang maksudnya kepada beliau. Faqila lahu fi dzalika, lalu Nabi ditanya tentang demikian, kenapa engkau memuliakan nenek-nenek itu wahai Rasulullah? Nabi ditanya kayak begitu, faqala, jawab Nabi, inna kanat ta'tina ayyam Khadijah. Inna, sesungguhnya nenek-nenek itu kanat dulu ta'tina, pernah datang ayyam Khadijah, semasa hari-hari Khadijah, semasa Khadijah masih hidup. Jadi temannya Khadijah, temannya Siti Khadijah, temannya istri Nabi yang pertama. Jadi hormat banget, padahal teman istrinya Nabi hormat banget. Padahal teman istrinya, bagaimana kalau kita punya saudara, abang kita, adik kita, empu kita, keponakan kita, kita sayang. Kalau ada Pak, kita punya ponakan, dia enggak sekolah, bayarannya nunggak, kita bayarin. Jangan sampai dia nangis belum bayaran sekolah, bayarin. Berapa duit? Tanya. Bapak bayarin nih. Bahasanya bapak. Biar apa? Biar deket. Bapak bayarin berapa duit? Masya Allah. Kenapa? Saudara kita. Saudara kita. Yakin kita, saudara kita itu pahala. Namanya kita tuh apa? Silaturahim. Saudara kita. Hendaknya kita sama saudara begitu. Jangan pada sama saudara berantemnya. Jangan, jangan berantem. Kalau kita punya abang yang laki, itu abang adalah dia gantiin orang tua kita. Abang tuh gantiin orang tua kita. Wa'lam, ketahui olehmu, anna hasa anna husnal ahdi minal imani. Sesungguhnya bagus kesetiaan itu bagian iman. Setia sama saudara, masya Allah, itu saudara kita itu. Oh, saudara kita bang. Iya, itu kan anaknya mincang anu gitu. Masya Allah. Ini harusnya begitu sama saudara. Baik, kita baik, jangan berantem. Kenapa? Minal iman, bagusnya kesetiaan. Kalau bahasa kita kompak, itu bagian daripada iman. Jadi kalau kita sama saudara masih berantem aja, iman kita berarti rada-rada kurang, kurang hebat iman kita. Jangan. Kalau yang namanya benar Pak, enggak ada semua orang benar semua, enggak ada, pasti ada dosanya. Ya, enggak ada orang bersih semua, enggak ada, pasti ada dosanya siapapun dia. Nah, kita maafin. Maafin. Kalau kita selalu mencari-cari, mencelak-celak kesalahan orang, kita memperbanyak musuh. Apalagi musuh sama saudara, jangan. Maafin. Maafin, enggak apa-apa, maafin. Wa anna, ya, karamal ahdi
minad dini, dan bahwasanya menepati janji itu bagian daripada agama. Ama saudara, jangan enggak tepat janji, tepatin janji. Wa yang bagi dan siogianya antarul fadla abadan lil ikhwani la li nafsika. Seyogianya bahwa engkau lihat keutamaan selama-lamanya kepada saudara-saudara, la li nafsika, tidak kepada diri engkau. Beliau lebih utama dari saya, masyaallah. Begitulah kita punya hati. Beliau lebih utama daripada saya, sama saudara. Ini kalau kita sama saudara kayak begini, ya Allah, rukun dah kita. Rukun dah kita. Wakon kila, dan sungguh telah dikatakan fi padanya hazanil baitani, dua bait ini, tazallal liman in tazallal talahu ya roza kalil fadli la lil bala wajanib sadaqata man la yazalu alal as ya liqai ya rol fadlala. Tazallal, rendahkanlah. Tazallal, rendah, hina. Maksudnya rendahkan. Rendahkanlah dirimu. Liman, kepada orang. In tazallalta lahu, jika engkau berendah diri kepadanya, ya roh zalika, dia melihat akan demikian itu kerendahanmu. Lil fadli, merupakan keutamaan. La lil bal. Bala, la lim bala, bukan kebodohan. Ya, jadi kita disuruh apa? Merendahlah kepada orang yang kalau kita berendah, dia ngelihat berendah kita keutamaan. Jadi dia bisa ngelihat kerendahan kita. Dia bisa ngelihat ketawaduan kita berteman sama dia. Sebaliknya, wajanib sadaqata man la yazalu, wajanib, hindarilah, jauhkanlah sadaqata, berteman, ya, pertemanan, man la yazalu, orang yang senantiasa alal asdiqoi, kepada teman-temannya, ya rol fadlahu, dia melihat keutamaan miliknya. Wah, paham pak? Jangan berteman sama orang, jangan berteman sama orang yang dia senantiasa sama temannya dia paling mulia daripada kita. Jangan berteman. Kalau dia ngaku dirinya paling mulia daripada kita, selalu dia mengatakan dia paling mulia daripada kita, jangan berteman. Ada seseorang mau menyantrenin satu pesantren. Ketika dia pengen pesantrenin di satu pesantren, pesantrennya itu hanya memberikan beasiswa kepada marganya saja. Jadi bukan berdasarkan nilainya bagus, bukan, tapi berdasarkan marganya. Akhirnya orang itu enggak jadi pesantrenin. Apa katanya? Kalau begini anakku enggak maju-maju. Ini menandakan bahwasannya, ya, benar pendapat orang tadi sesuai dengan apa kata Imam Ghazali ini. Jadi ini menjadi kaidah pak. Jangan kita berteman sama orang dia selalu lebih mulia daripada kita. Jangan.
Ya. Masya Allah. Ini kita bisa lihat bagaimana di masyarakat kita. Oh, berarti ini bagus, berarti ini bagus. Ukur dengan ilmu, Pak. Jangan kita ukur dengan ta'asuban, jangan. Ukur dengan ilmu. Kita sudah dapat ilmu ini, ukur dengan ilmu. Sesuatu kalau diukur dengan ilmu, insya Allah adem, tenang, bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Allah. Amin.